Oke cuy, jadi di sini gue bakalan ngasih tahu tutorial download linknya coy. Pertama-tama kita masuk dulu ke linknya, kalian pencet satu kali, kalian tunggu loading flash rate-nya itu sampai 0 coy. Kalian pencet dulu, saya bukan robot. Kalian tunggu sampai selesai. Nah kalau udah kayak gini, kalian klik head to continue coy. Nah kalau udah gini, kalian pencet kembali aja tuh, pencet kembali handphone kalian tuh cok. Nah tuh, tautan Anda hampir siap. Dapatkan tautan, kalian pencet, kalian kembali lagi coy. Nah udah gitu doang coy, itu caranya coy, gampang ya kan. Nah oke, bener untuk cara pemasangannya, kalian cuma membutuhkan dua aplikasi. Yang pertama CPU Jet untuk mengetahui GPU handphone kita, dan Jitter Sipon untuk mengekstrakkan coy. Pertama tama kita cek dulu GPU handphone kita, karena setiap handphone itu berbeda-beda ya cok. Di sini GPU render gue Adreno ya coy, Adreno tuh yang gue pencet tuh. Kalau udah dicek, kalian lanjut nih ke Jitter Sipon nih, cari file yang udah kalian download tadi nih, gue naruhnya di sini. Nah ini kan full mode driver terbaru by Jitter Gaming. Kalian pencet satu kali, kalian ekstrak di sini. Ini not password ya coy, tinggal kalian tunggu aja deh apa nih mengekstrakkan sampai selesai cok. Mungkin gue percepat aja coy.
Nah coy, kalau udah selesai nanti akan muncul file yang di atas ini coy. Kalian pencet satu kali, kalian klik lagi, kalian pencet file, kalian pencet txdb. Ini wajib di rename nih coy, untuk pengguna Adreno itu nggak usah di rename, langsung main aja coy. Untuk pengguna Mali sama PowerPR itu wajib rename. Bang, yang di rename yang mana bang? Nah, yang di rename itu yang GTA 3, GTA 3 underscore ENT, Mobile sama TXT. Yang perlu kalian rename, caranya gimana? Kayak gini nih. Nah, tuh kan ada DXT tuh, DXT ada 3 tuh. Kalian pencet, nah tuh tahan lama tuh filenya, kalian ubah nama tuh. Kalian pencet pas di tengah titik ya coy. Buat Mali itu ETC, buat PowerPR PPR coy. Karena gue di sini Adreno jadi gue nggak perlu rename coy. Nah ini yang kalian rename nih, yang gue tandain nih. Lanjut lagi ya GTA 3 ENT nya nih, ini lagi yang kalian rename nih, itu yang di XT tuh kalian ubah tuh. Ini sama mobilnya, sampai seterusnya coy, sampai TXD nih. Kalau udah selesai langsung kita pencet kembali, kalian tekan lama, kalian pencet potong ke pencet paling atas nih, ke memori perangkat, pilih Android, ke data coy, kalian tempel sini cok, kalian pencet kembali lagi. Nah untuk bedanya APK V1.8 sama V2, kalau V1 itu nggak full screen coy, nggak full layar. Kalau nya GTA yang V2 nya ini, APK V2 nya ini itu yang full layar coy. Cuma itu aja bedanya cok. Cuman sesuaikan dengan device kalian coy. Karena sini gue Android 10 jadi gue makanya V2 ya cok. Kalian pencet satu kali, pilih buka, install. Tunggu penginstalannya sampai selesai. Kalian pencet selesai. Udah coy, kayak gitu aja coy. Untuk tutorial pemasangannya langsung kalian mainkan deh. Oke, thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya coy. Gue Hajar Gaming, cabut dulu coy. Thank you brother.